Arumi Bahsin terlihat menemani suaminya, Emil Dardak yang sedang menjalani aktivitas kunjungan ke pasar. Ia sempat melihat-lihat daster di suatu kios pakaian dan bertanya kepada penjual harga daster tersebut. Ketika mendengar harganya 100.000 dapat 3, Arumi Bahsin terlihat sangat senang dan langsung memilih daster yang ia suka. Emil Dardak hanya melihat dari belakang sambil tersenyum melihat istrinya belanja daster. Jiwa ibu-ibu Arumi begitu kental hingga mudah dibikin senang begitu mendengar baju dengan harga murah. Arumi Bahsin tidak sungkan belanja di pasar dengan harga murah meski statusnya adalah istri pejabat. Justru itu yang disukai banyak orang darinya. Emil Dardak pun tidak melarang istrinya untuk belanja. Ia ikut tertawa melihat tingkah istrinya yang bahagia mendapat daster harga murah. Pesona Arumi Bahsin yang sederhana seperti ini yang seringkali membuatnya disukai banyak orang. Arumi Bahsin terlihat menemani suaminya, Emil Dardak yang sedang menjalani aktivitas kunjungan ke pasar. Ia sempat melihat-lihat daster di suatu kios pakaian dan bertanya kepada penjual harga daster tersebut. Ketika mendengar harganya 100.000 dapat 3, Arumi Bahsin terlihat sangat senang dan langsung memilih daster yang ia suka. Emil Dardak hanya melihat dari belakang sambil tersenyum melihat istrinya belanja daster. Jiwa ibu-ibu Arumi begitu kental hingga mudah dibikin senang begitu mendengar baju dengan harga murah. Arumi Bahsin tidak sungkan belanja di pasar dengan harga murah meski statusnya adalah istri pejabat. Justru itu yang disukai banyak orang darinya. Emil Dardak pun tidak melarang istrinya untuk belanja. Ia ikut tertawa melihat tingkah istrinya yang bahagia mendapat daster harga murah. Pesona Arumi Bahsin yang sederhana seperti ini yang seringkali membuatnya disukai banyak orang. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.